Oke, so guys, balik lagi bareng gue dan Trimulana di game Azur Lane pula. Blue Arcade ya, susah sekali. Blue Arcade versi server JP, yang dimana ini ada event baru. Event rerun, yang dimana itu ada murid baru variannya, yaitu Sirocco versi Swimsuit ya. Di sini kita bisa lihat skillnya itu adalah skill yang pertama. X skillnya itu adalah disebut Big Cat, yang artinya itu decrease defense of one enemy. Oke, jadi mengurangi defense musuh, salah satu musuh ya. Ingat ya, salah satu itu berarti satu doang. Salah satu musuh 18-34% selama 30 detik. Oke. Terus untuk normal skillnya yang disebut dengan right here ada di sini. Itu adalah saat dimulainya pertarungan itu meningkatkan critical rate untuk ke tim yang lain, untuk murid yang lain dari 11 sampai 21,9% selama 1 menit dan mengurangi X skill cost-nya 1. Oh, jadi dua ya berarti. Misalkan kita misalnya normal skillnya aktif nih, berarti ngurangi cost X skillnya itu jadi dua deh. Apakah begitu? Kita kurang tahu. Nanti kita coba lihat kalau kita dapat muridnya. Untuk passive skill yang itu dinamakan slightly buoyant, meningkatkan attack dari 14 sampai 26%, dan untuk sub skillnya meningkatkan cost recovery. Oke, cost recovery dari semua tim, semua murid deh, dari 10% sampai 20%. Ya, jadi seperti itulah ya. Berpotensi spam skill nih. Berpotensi spam skill. Muridku kembar. Oke, mari kita coba skillnya. Oke, kita hancurkan orang ini. Skillnya itu mancing mania, mantap. Mancing di hujan-hujan. Ada ikan timbul. Nah, apa nih, Cok? Katanya mengurangi DP cost. Cost nih. Tapi dari mana? Skillnya masih belum aktif nih. Skill kedua. Basic skillnya masih belum aktif. Kukira yang di depan gitu, ternyata di belakang. Ini kan tadi ini Yuka nih 3 kan? Yuka 3. Jadi 2, ini jadi 1. Paham. Ini cuman bisa 1 kali. Oh, begitu. Tuh kan cuman 1 kali di awal. Paham. Pantesan gua mikir ini nape angka-angka nyala-nyala gitu. Ada lampu-lampu gitu. Satu kali per battle. Lumayan nih buat ini untuk awal-awal. Kayaknya ini cocok buat raid dah. Buat raid ya. Oke, mari kita lihat
Lab 2D ini. Oh ini apa tuh? Oh lagi mancing. Lagi mancing guys. Tadaima, sensei. Oh, okairi. Seikou shita. Kore de tsukureru yo. Pamphletto de mita ano ryori. Ryori dougu mo junbi shita kara mondai nai. Sensei ga issho ni kite kurete yokatta. Hitori dattara tochuu de yameteta kamoshirenai. Sonna koto nai. Ima mo kore o kangaeru you ni natta kikkake mo subete sensei ga ite kureta kara. Sensei, arigato. Btw buka and hentai. Waduh. Ya, jadi begitulah. Oke, di sini gua sudahi saja ya. Gua cuman gacha doang sama event. Ini pun event juga event rerun cuy. Jadi gua enggak perlu sampai live stream segala ya. Tadi kita udah kita percobaan gimana skill-skill beliau, skill-skill dari Sirocco ini yang satu swimsuit ini, dan dia ternyata itu bagian belakang ya, bukan bagian depan. Nah, itu dia. Gua pikir ini bagian depan. Jadi kita bisa melihat itu-itunya gitu. Asetnya lumayan menjanjikan, dan di bawah ini bagian ini nih, nampak tuh. Enggak pakai daleman lagi, coy. Itu tuh belahan itu nampak tuh. Belahan tomat itu. Oke, thank you. Gua enggak perlu banyak bicara lah soal bagian aset-aset ini segala. Nanti takutnya gua malah jadi warna merah. Oke, sekali lagi thank you very much. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya kita terus berkembang dan semakin maju. Maju maksudnya itu maju, bukan channelnya maju ke depan gitu. Maju berkembang lah ya gitu ya maksudnya. Oke, sampai jumpa di live stream berikutnya. Bye bye. Thank you very much.